Nah, wuduk, masalah wuduk. Dia sapu sikit ayat kat kepala tu, dia ikut mazhab Syafi'i. Dan bersentuh dengan perempuan ajnabiyah ikut Hanafi, pada tiada batal wuduk. Nah, dia sentuh dengan perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang asing, dia ikut mazhab Hanafi. Padahal hak tu satu masalah wuduk. Nah, dia ambil sapu sikit ayat kepala, ikut mazhab Syafi'i. Lepas tu pergi sentuh bini, dia kira tak batal. Pasal apa? Pasal ikut mazhab Hanafi. Ini nama dia talfiq, berlapih. Nah, berlapih pada satu masalah. Satu masalah dia campur mazhab sampai tak sah terus. Nah, tak terpakai terus. Pada tiada batal wuduk, maka batal wuduknya pada mazhab Syafi'i. Wuduk dia batal kalau ikut mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia sentuh perempuan ajnabiyah, dan tiada sah wuduknya pada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak sah. Sebab apa? Sebab dia sapu sedikit air di kepala. Bila sapu sedikit air di kepala, maka tak sah di sisi mazhab Hanafi. Ha, lepas tu bila wuduk tu masalah, maka tiada sah sembahyangnya, sembahyang song. Tak sah lah sembahyang. Ha, macamlah sebelum ni ada cerita sebelum ni. Mana? Dia nikah. Nah, nikah. Nikah lepas tu dia tak omel wali. Nah. Wali nikah dia tak omel. Wali nikah ni dia tak omel ni, dia ikut mazhab apa? Dia ikut mazhab Hanafi. Lepas tu saksi pun tak omel. Saksi tak omel, ikut mazhab mana pula? Saksi tak bawa mal ni, ikut mazhab Maliki. Nah, sebab mazhab Maliki tak payah ada saksi. Nah, dia tak masuk dalam kata rukun nikah. Lepas tu mazhab Hanafi, mazhab Hanafi tak payah ada wali. Wali pun tak ada nikah tu, saksi pun tak ada nikah tu. Wali tak ada, saksi tak ada, lepas tu tinggal pengantin perempuan, pengantin lelaki, lepas tu tinggal akad, akad nikah. Maka hak ni orang panggil talfiq. Hak ni orang panggil berlapih pada satu masalah, masalah yang sama. Masalah nikah dia taklid dua mazhab. Nah, tinggal dia apa, saksi tak ada, apa wali pun tak ada. Sebab apa? Sebab dia taklid dua mazhab. Maka boleh ke buat macam tu? Tak boleh. Nah, tak boleh. Tak boleh, tenang. Jabat agama barulah nak main cekup. Dia kata, saya nikah dah tak ni. Tak siap, mau nikah. Mau kenuri je tak buat lagi. Jabat agama kata, nikah gena. Tak ada saksi. Tak ada saksi, saya ikut mazhab. Apa? Mazhab Maliki. Wali? Wali tak ada? Wali tak ada, saya ikut mazhab Hanafi. Nah, kalau boleh, gutu senang banyak. Tak boleh buat macam tu. Maka mazhab apa pun kata tak sah, dia punya nikah boleh buat macam tu.